pejabat yang melawan. Karena bila gue membocorkan, nanti bukan membocorkan, karena menyampaikan dokumen tanpa sijil. Yang permintaan dari kejaksaan, dokumen yang kejaksaan, harus mendapatkan persetujuan dari dan kemudian saya anggap bahwa itu sudah menurut kode etik pegawai ini. Saya juga punya bukti. Ya, punya bukti. Yang besar itu melaporkan, tapi kan tidak bagus ini. Yang besar itu kan di dan mantap, saya mau mantap, sampaikan. Mantap. Saya juga akan laporkan dia penggunaan penyalahgunaan dana COVID berikan 2020. Saya sudah punya bukti itu. Saya akan tegas pada persyaratan. Saya akan tindak tegas pada persyaratan penyalahgunaan dana COVID di bidang perikanan. Saya sampaikan komitmen saya jelas. Saya sudah minta jangan main inspektorat. Buat mulai kerja, saya akan langsung periksa sendiri. Inspektorat juga tidak dapat menjelaskan. Saya suruh akan suruh BPK, periksa juga persoalan. Itu saya sampaikan tegas. Ya, jadi seperti itu. Hari ini, ya. Kemarin Pak Bupati sudah membuat rekomendasi kepada inspektorat untuk melakukan pemeriksaan. Sudah, masuk ke kepala BKPS-nya. Informasi CPNS. Ya, karena CPNS itu tidak ada masalah. Masalah itu sudah ada.